Ini bergeser. Sebanyak 256 warga terdampak luapan lahar dingin Gunung Marapi di Desa Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sejak Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Ketua Kelompok Siaga Bencana Bukit Batabuah Kabupaten Agam, Edi Effendi mengatakan, dari data sementara, terdapat sebanyak 256 warga dari 78 kepala keluarga terdampak, dan sebanyak 68 orang harus diungsikan. Adapun dampak dari bencana tersebut membuat beberapa rumah warga rusak dan hanyut terseret aliran lahar dingin dan banyaknya lahan pertanian yang ikut terdampak. Bukan hanya merusak rumah, luapan lahar dingin juga menyebabkan belasan kendaraan roda 2 dan roda 4 rusak karena terendam. Di luar itu, jalan alternatif dari Pekanbaru menuju Padang dan sebaliknya yang melalui Sungai Pua, saat ini tidak bisa dilewati. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Agam menetapkan status tanggap darurat bencana luapan lahar dingin Marapi mulai Jumat hingga beberapa hari mendatang. Kepala Badan Pelaksana BPBD Agam, Budi Perwira menyebut, selama masa tanggap darurat akan difokuskan pada upaya normalisasi sungai, selain perbaikan rumah dan lahan pertanian warga terdampak. Saat ini sudah ada sejumlah alat berat yang dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengerukan dan normalisasi aliran sungai.